Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Al-mabsut fil wujuti wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ma'unah, kekuatan untuk melawan segala hawa nafsu, untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ma'unah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini yaitu kita bisa berzikir kepada Allah, bisa bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad, dan bisa taqarrub ilallah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang tidak dapat ditukar oleh materi manapun, yang tidak dapat disandingkan dengan jabatan apapun, yaitu tatkala kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib syukuri keadaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana banyak orang yang di luar kita saat ini lagi bergelimangan dosa. Mungkin mereka saat ini lagi mabuk, mungkin mereka saat ini lagi meninggalkan sholat, mungkin mereka saat ini lagi berzina, fal iyadu billah min dalik. Tapi pada malam hari ini Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berzikir, berkumpul dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keadaan yang seperti ini, keadaan yang senantiasa penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'an Allah bih sayyidina wa maulana kutwa-kutwatuna al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min as'ath aghbar dhi timraini la yu'bahu law aqsama 'ala Allah la abara. Banyak di antara kita ini yang orang tidak teratur rambutnya, akhbar, compang-camping, enggak seberapa dihargai di masyarakat, tetapi tatkala dia menyebut nama Allah, maka senantiasa Allah langsung memperhatikan dia. Ini banyak di zaman ini orang yang cuman menilai itu dari ekonomi. Oh, ini orang yang ekonominya bagus, berarti harus kita muliakan. Orang ini ekonominya rendah, berarti enggak perlu kita muliakan. Jadi tolak ukur manusia zaman sekarang itu adalah ekonomi, kekayaan. Jadi kalau menghormati orang itu tergantung kekayaannya. Fal iyadu billah min dzalik. Semakin kaya semakin dihormati. Inilah manusia mulai berkiblat dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik sebetulnya. Seseorang yang mendewakan uang, menjadikan uang ini seperti Tuhan dan menilai sesuatu dengan uang. Inna udzubillah min dzalik. Maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan dunia sampai akhirat. La'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita menilai sesuatu itu kita lihat dengan uang, dengan ekonomi atau dengan jabatan. Maka semua itu tidak akan mendapatkan apapun. Tidak akan sia-sia orang-orang yang semacam itu. Dan Allah pun Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Al-Barra bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda taqi ghani khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Lah, yang dimaksud daripada tersembunyi, khafi, ini adalah menyembunyikan segala kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi kebaikan harus disembunyikan. Lah, saya kira sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur,
Beliau mengatakan kebaikan itu tidak perlu kita tutupi zaman sekarang. Sebab banyak orang menyesatkan umat dengan cara menampakkan kebaikannya. Sedekah ditampak-tampakkan, akhirnya orang itu simpatik. Padahal di balik itu dia punya misi-misi tertentu. Bagi-bagi sembako, ya kan? Bagi-bagi sembako, bagi mie goreng, bagi-bagi minyak goreng. Tujuannya untuk apa? Untuk memilih dirinya. Kalau orang mau pilkada misalnya, orang pilkada legislatif, yudikatif, maupun eksekutifnya, orang itu kalau mau merebut hatinya seseorang itu dengan ditampakkan kebaikan. Nah, kita sekarang mau menandingi mereka. Kita tandingi mereka, kebaikan-kebaikan harus ditampakkan zaman sekarang. Tampakkan untuk menandingi mereka, bukan untuk wahdah nafsu, ya. Bukan untuk mengangkat dirinya, bukan untuk mempopulerkan dirinya, atau agar dirinya dihormati oleh orang lain, bukan seperti itu. Tapi untuk menandingi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar, mereka yang senantiasa menampakkan kebaikan-kebaikan untuk mengambil simpatik daripada umat Nabi Muhammad. Maka pernah Rasulullah ini ditanya, apa sih yang dimaksud dengan ghani, kaya? Apa sih kaya itu? Mu'minun yujahidu binafsih wa malihi fissabilillah. Orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa dia loyal kepada agama. Loyalnya dia kepada agama ini dengan hartanya dan dengan nyawanya. Itu orang yang loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Muhammad pun juga mengatakan, rajulun mu'tazilun fi si'bin min si'abi ya'budullah wa yada'un nas min syarrih. Sebagian yang dikatakan orang dekatnya Allah itu orang yang menyendiri di salah satu pegunungan. Jadi khulwah maknanya, orang sing topo, menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari segenap manusia agar dirinya tidak terkontaminasi dengan kejahatan manusia. Sampai-sampai mereka itu beberapa saat yang lalu Al-Fakir bertemu. Saya lihat orang ini, saya pikir mungkin paranoid ya. Ternyata enggak, mereka benar. Jadi kalau menanam beras itu nanam sendiri. Jadi kalau butuh cabai nanam sendiri. Kalau butuh sayur nanam sendiri. Jadi makan sesuatu yang beliau tanam untuk menghindarkan dirinya dari kejahatan manusia. Manusia sekarang jahat. Sayuran itu biar enggak layu dikasih formalin, daging dikasih formalin, nanti buah-buahan dikasih lilin, kasih plastik. Enggak mereka berpikir ini dosa, ini merupakan akan merusak kesehatannya manusia. Enggak berpikir seperti itu. Lah ini kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah kita mereka hindari. Sampai akhirnya mereka ini benar-benar keluar daripada keributan atau umeknya dunia, keluar dia. Sampai akhirnya benar-benar dia meninggalkan hartanya, meninggalkan seluruh manusia dan menyendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.